what does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Kita nggak usah bicara film ini apa di masih Indonesia keluar dulu, bisa apa menjadi tuan rumah dulu aja supaya kita bisa membatasi masuknya film animasi lain sehingga kita nggak terlalu banyak yang bisa keluar, itu aja sudah luar biasa karena potensi kita sekarang ini dimanfaatkan oleh pembuat film atau animasi dari luar negeri gitu. Kita harus menjadi tuan rumah gitu. Halo teman-teman dari BG Indonesia Kreatif Indonesia, saya Erwan dari Animakini. Sekarang lagi ada di BIKON 2019 yang sangat meriah ini. Banyak pembicara-pembicara yang cukup berbobot dan banyak memberikan sharing tentang animasi baik dari industri, dari akademi maupun yang berkaitan dengan sharing IP service. Mari ke Animakini, mari ke BIKON 2019, mari majukan industri animasi Indonesia, mari kita sama-sama kolaborasi, semangat. Halo teman-teman DG Indonesia Kreatif, saya Oya Sujiwo dari Bumi Langit. Terkesan banget dengan acara ini, jadi bisa updating ya perkembangan animasi Indonesia setiap tahunnya seperti apa, dan dengan adanya event ini kita jadi bisa meningkatkan standar kita setiap tahun, jadi semakin meningkat. Jadi perlu nih ada event-event seperti ini, dan mestinya ada lebih banyak ya event seperti ini, nggak cuma setahun sekali, tapi mungkin ada event bursa dan lain-lain yang bisa menopang ekosistem animasi Indonesia. Buat teman-teman yang punya minat di animasi, semangat, karena Indonesia makin bagus nih animasinya nih. Jadi teman-teman yang berkarir di animasi, masa depannya akan jauh lebih baik. Beda banget lah sama 5-10 tahun lalu, sekarang udah lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triantoro. Saya adalah CEO dari The Little Giants dan juga executive producer dari Nusa. Untuk membahas tentang pentingnya IP management, ya kembali lagi, kita harus tahu dari IP itu sendiri value nilainya ya, dari mana yang bisa kita coba tawarkan ke masyarakat. Satu, dari sisi masyarakat itu yang ibaratnya membawa nilai value, lalu secara bisnis juga value-nya terukur nggak. Makanya ini pentingnya ada IP management. Jadi ketika antara validasi ke masyarakat dan validasi ke bisnis itu keukur, terjadilah sebuah valuation. Brandnya terakreditir lah. Makanya ini penting IP management juga. Kita tahu nih, jadi produk turunan kita, bisnisnya, revenue streamnya itu bisa dari mana aja, kita bisa pilih. Bisa jadi dari online streaming seperti di YouTube, ataupun kita bisa bikin hal lain. Nah itu kita harus benar-benar memikirkan dari awal 360-nya bisnisnya, kita harus pikirin. Jangan sampai, oh yaudah di sini aja gitu loh. Kita harus benar-benar pikirin, okay, revenue stream apa aja yang bisa kita generate dari brand value kita ini. Selama emang udah tervalidasi, itu penting untuk kita lakukan langkah-langkah yang konkret supaya IP ini eksistensinya panjang. Itulah pentingnya IP management sebenarnya. Itu kendala di IP management itu adalah biasanya sih ini kendala kreatif ketemu bisnis. Kreatif punya ide, bisnis punya target. Nah ini hal yang sangat kadang menjadi sebuah obstacle. Karena dari sisi bisnis gimana caranya generate revenue, dari sisi kreatif gimana caranya kita menciptakan ide yang menarik. Nah ini kita harus cari titik balance-nya. Makanya oleh karena itu kita selalu punya semacam ya
pemahaman ataupun juga kita kasih ke tim kita awareness supaya ya jangan sampai kita hanya kreatif doang. Ingat, ini industri bisnis dimana we have to generate income. Nah, gimana generate income ya harus menjadi sebuah bisnis yang serius gitu loh. Makanya pentingnya IP management. Jadi pemaparan IP management juga kita share ke tim, kita share jadi semua orang on the same page, visinya sama, misinya sama, ngerti bahwa oh ya IP kita tuh harus generate revenue gitu loh. Jadi itu makanya pentingnya IP management. Dan IP management ini nggak boleh, sebaiknya semua yang terlibat faham. Jadi tidak ada kata-kata aduh kok gini kok gitu, ya semua sadar deh kalau kita nggak menghasilkan segini ya IP kita nggak menghasilkan apa-apa dan kita nggak bisa ibaratnya bayar gaji dengan kawan-kawan. Itulah kendalanya dan juga merupakan suatu motivasi yang harus kita tekankan pentingnya IP management gitu. Kesan bikin tahun 2019 ini luar biasa sih ya, venue-nya rame, antusiasme masyarakat juga rame, yang serunya juga makin munculnya banyak konten-konten IP, konten animasi IP yang baru-baru, yang di tahun-tahun sebelumnya belum ada, dan alhamdulillah tahun ini makin banyak. Yang saya mudah-mudahan, saya doain sih tahun depan makin banyak lagi sih, jadi acara ini memang luar biasa sih ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah ajang di mana-mana bagi yang mau memulai bisa mencari jawabannya di sini dan bisa lebih terarah deh arah-arahnya gitu. Buat teman-teman DG Indonesia Kreatif, pesan-pesan saya adalah ya ketika ada ini pesan yang saya ambil dari Steve Jobs, kalau kita mau bikin IP, semua IP sebenarnya udah nggak ada yang original. Kalau ada IP yang bagus kan prinsipnya adalah if you see something a good product, the idea is not to make it better but to make it different. Kalau udah ngeliat satu produk, jangan bikin lebih bagus, tapi bikin yang berbeda. Carilah sudut-sudut yang ya itulah menjadi kreativitas gitu loh. Dan saran saya pribadi, nggak semua awal mula itu harus didasari oleh punya modal, nggak. Justru imajinasi dulu. Imajinasi itu ngalahin seluruh halangan, karena kita juga berawal dari imajinasi, kita berawal dari menghayal dan akhirnya menjadi mewujudkan sebuah ide. Dari ide itulah wujudlah sebuah IP ini. Jadi knowledge is good, punya capital, punya modal is good, but yang paling penting punya imajinasi, karena itu bisa mengalahkan segalanya. Itu sih saran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan 2019 atau Backcraft Animation Conference ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita bisa mengumpulkan semua pelaku, walaupun memang tidak semua, tetapi paling tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi situasi animasi yang ada di Indonesia. Mulai dari pelaku, mulai dari komunitas, mulai dari pendidikan, sehingga buat teman-teman yang nanti mau ikut atau masuk terjun di dunia animasi, kalian jangan keluar atau jangan kehilangan momen Beacon Backcraft Animation Conference yang setiap tahun diadakan, sehingga kalian bisa terus terupdate informasi kalian tentang animasi. Oke, kita tunggu semuanya di Beacon tahun berikutnya. Oke, teman-teman DG, silahkan kunjungi Animpiade di Jogja tanggal 11 sampai 13 Oktober 2019. Kalian nanti bisa mendapatkan berbagai macam hal tentang animasi. Ada tentang bagaimana sekolah animasi di sana, profesi animasi di sana, bisnis animasi di sana, pendidikan animasi, dan kalian juga akan tahu dengan berbagai macam studio akan menjelaskan mengenai proses produksi animasi dari pra-produksi, produksi sampai pasca produksi, dan bagaimana nanti kalian bisa terlibat di situ. So, jangan lupa kunjungi Animpiade, ingat di Jogja tanggal 11 sampai 13 Oktober 2019. Saya tunggu kedatangan di sana dan dapatkan semua informasi tentang animasi. Kalian bisa juga menjadi mencari pekerjaan di job fair di sana. Kemudian juga ada klinik animasi yang kita siapkan kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan kalian tentang animasi, dan akan dijawab oleh profesional-profesional animasi sana. So, don't miss it. Kunjungi Animpiade 2019. Oke. Okay. Halo teman-teman dari DG Indonesia Kreatif, lagi di acara Backcraft Animation Conference 2019. Ya, ini acara tahunan, tahun ketiga dari Backcraft. Kita sih udah tiap tahun ikut,
Kalau saya sendiri tergabung dalam komunitas Esparman, itu komunitas yang kita bangun untuk teman-teman di daerah Esparman, khususnya di universitas yang ada di sekitar Esparman, mulai dari Universitas Tarumanegara, Universitas Trisakti, Universitas Ukrida, dan Podomoro. Tetapi untuk saat ini memang fokus kami masih di dua kampus, yaitu Universitas Tarumanegara dan Trisakti. Nah, komunitas ini sudah berdiri dari tahun lalu. Memang kita buat komunitas ini sebagai gerbong atau sebagai pendorong untuk teman-teman kreatif bisa bersama-sama membangun mulai dari animasi, komik, dan game. Nah, cara seperti ini sebetulnya bagus sekali untuk perkembangan animasi Indonesia pada khususnya. Semoga mungkin akan lebih baik kalau acara seperti ini diperbanyak, terutama untuk mengundang para investor-investor, karena yang selama ini dibuat kan rata-rata belum ada yang spesifik ke animasi, masih investor umum, film secara umum. Nah, mungkin diperbanyak lagi aja acara untuk para studio-studio atau komunitas kreator ini bisa mendapatkan investor-investor di sebuah acara. Mungkin itu aja yang kalau bisa ditambahkan dalam acara-acara yang dibuat oleh pemerintah. Oh, kalau optimis, karena kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Asosiasi Anaki sendiri, Asosiasi Animasi, Bapak Daniel kemarin, beliau juga menyampaikan kebutuhan SDM di animasi ini sangat ribuan, dan hari ini kita bisa lihat banyak kampus, banyak universitas yang mulai fokus di pendidikan animasi. Jadi artinya memang geliatnya ini sedang ramai. Lalu kalau teman-teman semua mendengar bahwa Disney juga sedang membuat satu film animasi yang mengambil budaya kita, artinya ini sebetulnya adalah cambuk buat kita. Cambuknya apa? Cambuknya jangan sampai kearifan lokal ini lagi-lagi yang membuat adalah orang luar. Nah, ini challenge buat studio-studio, teman-teman semua termasuk dalam dunia pendidikan, bagaimana kita membangun bersama sehingga nanti yang ada di pasar internasional itu bukannya orang luar yang membawa cerita kita, tapi benar-benar cerita kita yang dibawakan oleh orang-orang kita. Ayo teman-teman kreatif, kita maju terus, makin kreatif. Salam animasi Indonesia. Maju bersama, bangkitkan animasi Indonesia. Salam animasi Indonesia. Halo teman-teman DG Indonesia Kreatif. Saya Bambi, nama lengkapnya Bambang Gunawan Santoso. Saya animator, penulis buku juga. Nah, kebetulan sekarang saya gabung sama Studio Shoh Entertainment, yang sebentar lagi Studio Shoh akan buka Institute Animation. Jadi bakalan buka semacam kursus atau belajar. Sebenarnya sih tujuannya buat rekrutmen. Jadi kalau kalian memang suka dan pengen jadi animator terkenal atau animator handal maupun animator profesional, bisa gabung dengan kita, belajar dulu sekitar 3 bulan atau 4 bulan, dan kemudian jadilah salah satu animator terbaik Indonesia. Ceritanya gitu. Di event kali ini, di Beacon atau Bekon 2019 yang diselenggarakan oleh Becraft dan Asosiasi Animasi, kayaknya makin hari makin keren, makin rame. Saya ngelihatnya sih dari banyaknya boot baru, kemudian sekarang mulai bermunculan kayak beberapa studio animasi, terus film-film baru, IP-IP baru animasi, sehingga sebetulnya amat sangat menyenangkan. Artinya industri animasi di Indonesia sudah mulai bergerak. Kalau misalnya tahun-tahun yang lalu kan masih belum ketahuan, tapi dengan munculnya kayak Rara dari Little Giant dan lain-lain, Nusa Rara, itu mulai kelihatan bahwa kualitas animasi Indonesia juga ada yang bagus dan bisa disetarakan dengan animasi internasional. Jadi minimal sih untuk kaum muda atau kawula muda yang memang seneng banget sama bidang industri kreatif, event-event kayak gini sangat penting buat kalian, supaya kalian bisa membuka mata, membuka perspektif bahwa ini loh, kalau kalian memang pengen gabung dan pengen menjadi bagian dari industri kreatif Indonesia, ya silahkan datang ke acara-acara semacam ini dan berkiprah, misalnya bikin karya dan lain-lain gitu ya. Salam animasi.